selamat pagi. Jumpa lagi hari ini kita. Yang mana yang belum subscribe, subscribe Jadi Logi Channel. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak kerana support saya. Okey, hari ini saya tak keluar trip. Cuti. Kemarin bercuti, Sabtu cuti. Hari ini Ahad cuti. Kemungkinan cuti 4 hari kot sebab air dah laju kan. Cuti 4 hari. Ini hari sendawan saya nak keluar pergi Penunggu ini, saya nak bincang sikit lah. Nak sembang santai berkenaan dengan trip. Trip Sangkak Sungai Udang ni. Banyak yang ramai tanya bab trip, berapa adik. Ini hari saya nak bincang lah. Saya nak ni ramai yang tahu, yang mana yang dah pernah mai tahu berapa adik trip, berapa book, berapa adik. Okey, dah ni saya nak beritahu, yang mana yang tak tahu ni kita saya beritahu lah. Book per trip book RM300. RM300 yang tu kalau mai seorang pun 300, dua orang pun 300, tiga orang pun 300, empat orang pun 300, lima orang pun 300. Kalau mai 6 orang 350. Dia maksimum 5 orang ya. Kalau kata kawan main 6 orang jadi 300 lah. Itulah. Itu bab boot. Boot panjang sama. Tiga-tiga biji saya boot panjang sama. Besar sama. Dia main panjang 27 kaki kali dengan lebar 7.4 kaki. Panjang boot lah. Banyak kan tanya bab panjang boot, lebar boot. Ini hari saya beritahu lah. Dia lebar dengan panjang. Boot, keselesaan boot ni bergantung atas customer lah. Kalau main 5 orang selesa sikit mancin, kalau main 6 orang tu tak apa selesa sikit, kena pakai seorang satu mancin. Kalau main 2 orang 3 orang lagi selesa, boleh lena. Kalau korang nak kuat lentang ke atas boot ke apa ke, semua boleh. Kalau main 2 orang, kalau main 5 orang ni boleh lah pakai seorang dorak kan, 2 pancin. Kalau kata 6 orang 2 pancin tak boleh lah. Jadi banyak pancin. Kalau boleh seorang satu pun dah okey dah. Kalau ada rezeki seorang satu pun dapat. Seorang tu kalau dapat satu pakai satu pancin, kalau tangan dia jadi 10 ekor pun dah boleh dapat. Okey, kalau kata pakai 5 rod bukan tak ada rezeki buat pergi macam mana pun tak mau makan. Yang tu berkenaan dengan boat trip. Dan ni kita sembang bab berkenaan dengan detail lah, detail. Dia boat saya ni kalau start trip 8.30 sampai pukul 6. 8.30 sampai pukul 6 itu standard lah. Kalau main awal pun tetap pukul 8.30. Boat saya memang 8.30 boleh start jalan. Sangkak ni dia punya permainan dia bottom pelampung hanyut. Bottom pelampung hanyut. Yang mana nak main casting buat tu memang tak boleh lah. Sangkak ni memang bottom pelampung hanyut. Dia punya style sangkak ni. Kalau buat perambut ni, tengok video saya sebelum ni, tutorial cara perambut dah. Itu cara perambut. Ni saya nak sembang santai buat trip lah. Itu bab berkenaan dengan ni. Lepas tu umpan 300 ni, umpan kami tak sediakan. Kau orang kena sediakan. Saya cuma sediakan ais dengan boot ya. Penggunaan atas boot tu pisau, papan potong semua ada, tong ais semua ada. Itu tak perlu risau dah. Yang ni bawa umpan ya. Umpan termenung dengan udang hidup. Udah hidup pun ada, termenung pun kena ada. Yang tu korang kena beli lah. Tak pun kalau tak boleh beli, boleh call saya, saya tolong ejah beli ke macam mana ke, tengok keadaan. Tengok atas keadaan, kadang-kadang termenung tak ada, kadang-kadang termenung ada. Udang tu boleh call dekat detail saya. Detail saya ada nombor udang. Nanti saya buka kat atas nombor udang. Nombor udang ada, batu kawan ada, sungai bakat pada. Yang nombor termenung pun saya nanti bubur. Itu berkenaan dengan ni. Location ni saya beritahu asas lah kan. Nanti kalau kata ni baik pakai Waze cari jeti nelayan Sungai Tengah. Jeti nelayan Sungai Tengah dia akan bawa tu datang ke Pengkalan. Kalau kata korang nak mai ikut daripada KL ke Perak, korang kena masuk ikut Tol Jawi. Tol Jawi dia akan bawa ke masuk Pulau Jawi ke apa tercangkap Pulau Buhong baru sampai Pengkalan. Kalau korang mai daripada utara, dia akan bawa Waze akan bawa ke jalan Batu Kawan. Batu Kawan tu teruk sikit lah, dia berlubang kan. Kalau letter road ni memang tak lepas dia, letter standard lepas lah. Tapi jalan tu lagi shortcut kalau ikutkan Batu Kawan kan. Masuk ke BKIP tu, dia akan masuk tu, dia akan lagi shortcut, lagi dekat lah, dia sampai tu Pengkalan tapi tak kedai. Bak makan ni korang kena beli siap-siap lah. Korang kena beli siap-siap bak makan. Makan ni belilah, beli tapau dah siap. Sebab atas bud memang tak masak memang kan. Memang takkan masak memang. Sebab kita orang ni lebih pada mancin benda nak masak-masak ni kan. Tak ada time rest, time buah. Kita mancin. Start pagi tu mancin.
tak ada rest kot, nak rest untuk apa tak, untuk makan kau tak ada. Kita parking mancing. Kalau nak makan, makan sambil mancing. Tak ada masalah meh. Makan dengan tapau kau siap. Air jangan lupa beli, beli siap-siap. Sebab tabut memang tak standby air, tak standby makan apa semua. Kita memang makan memang kena tapau meh. Bila darat. Kita buat makan. Okey, buat macam nak booking kan, saya senang kan. Korang kalau call saya, booking korang tanya call lah. Korang tanya, adik ni ada kosong, adik ni ada kosong. Memang saya tak tahu, adik tu ada kosong ke tak. Korang kena WhatsApp saya. WhatsApp saya, saya akan send date kosong. Saya akan send date kosong, tengok dalam date kosong tu. Kalau ada, korang send, just send detail lah. Saya tak minta deposit apa pun. Send detail lah. Detail ni send nama, nombor phone, dari mana dengan date yang nak booking. Simple lah kita punya booking. Okay, kalau kita dah hantar send detail tu, automatik saya akan tulis dalam list. Memang confirm booking. Kalau kata memang tak, saya tak ambil deposit. So saya ambil deposit sebab takut ada yang cancel last minute kan. Saya tak mau ambil deposit sebabnya in case ada customer emergency case contoh macam ada bini masuk hospital, anak masuk hospital, jadi dia orang ada emergency case, dia orang nak kena cancel lah kan. Bila cancel, duit deposit tu dia orang kata tak apa, take home pegang dulu, nanti kita datang trip kita tolak. Jadi saya ada hutang lah dengan customer. Bila dia orang nak datang trip, belum tentu lagi tahun ni, belum tentu lagi tahun depan. Jadi saya ada hutang dengan orang. Itu dia, tak mau ambil deposit. Biar saya korang send detail, saya tulis list. Jadi maknanya kalau korang tak jadi, tak ada apa masalah lah. Tapi kalau boleh at least kata Eddie bagi tahu awal seminggu ataupun 2 minggu. Bagi peluang ke orang lain, customer lain untuk boleh masuk. Jangan bagi tahu last minute. Jadi kita orang nak ambil trip susah lah, hari tu pula jadi rugi lah kan. Kalau korang booking tu agak-agak dalam seminggu tu tak boleh, agak-agak tak boleh main, tak cukup orang ke macam mana ke, orang beritahu awal-awal, tak ada masalah. Beritahu awal-awal, kita kena cancel, kita masuk ambil orang lain masuk. Jangan beritahu lagi sehari esok trip ini hari, beritahu memang tak boleh nak ganti lah, nak cari ganti, memang tak boleh cari ganti. Kalau tu buat booking lah kan. Kalau boleh bagi tahu awal 2 minggu ke. Kalau agak-agak rasa time tu tak boleh ni, terus call, kata beritahu saya nak cancel trip ni. Okay, tak ada masalah. Kita tak ambil deposit apa, tak ada masalah. Jangan tak bagi tahu awal, yang tu yang masalah tu. Masalah bagi kami tekor-tekor ni. Jadi akan rugi lah kan. Kita orang ni kerja buat trip, buat ni kan. Jadi korang kalau cancel last minute tak datang ke apa, kita orang tak ada gaji. Kita makan gaji bulan. Kita memang ada trip ada gaji, ya? Macam tu lah. Just cuma beritahu awal lah, awal sikit lah, 2 minggu ke, seminggu ke. Senang untuk kita orang prepare untuk ambil orang baru ke, macam mana ke kan. Kita orang tak standby apa-apa yang patut tu kan. Jadi kalau kita contoh tak edit esok, tekong sekarang tak edit esok. Okay, tekong tak standby, dia boleh buat program-program dia sebelum dekat rumah ke macam mana ke kan. Itu buat booking trip lah. Sekarang kita bincang buat trip lah, trip. Macam contoh kita datang tu kan. Kalau datang dengan saya ni, harap-harap janganlah mengharapkan ikan. Kita datang ni mancing. Tengok kadang-kadang tu, kalau dimurahkan rezeki ada hasil. Kadang-kadang tak ada rezeki tak ada hasil. Kita akan cuba, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk cari ikan. Tapi jangan mengharap ikan. Kita main tu santai-santai, anggap macam trik santai. Sangkar semudah ni lebihkan santai daripada mencari ikan ni. Main datang santai, relax, release tension. Ada rezeki ada. Kadang-kadang kita ronda-ronda tu, kalau kena satu sangkar tu ikan makan, banyak dapat. Kalau kena rezeki tak salah alamat, kena jackpot, sangkar pecah, macam tu lah main sangkar. Jangan mengharap ikan. Kita main ni santai-santai, relax. Kita pun sangkar ni tak pakai banyak cara, just bottom ya. Kalau nak agak nak main pelampung, main pelampung. Kalau nak agak main hanyut, main hanyut. Dia santai, relax, santai, memang santai betul. Kau orang tak payahlah bawa toolbox apa-apa mancing tu lah, banyak-banyak tak payah. Kau orang bawa perabot, ladung dengan kiri lah. Lepas tu pancing, cukup boleh dah. Dah boleh pancing dah dekat sangkar sungai udang. Simple sangat-sangat dekat sungai udang. Tapi kau orang punya tali dengan perabot dengan ni mesti benang. Perabot mesti 100 pound atas. Itu mesti punya. Sebab ramai kata sebab apa kena tali besar, sebab apa kena rambut kasar. Sebab dia sangkar ni kita main tutup thread. Thread kau orang tu tak ada loose thread tau. Kau orang pegang tu, kau orang tarik tak ada loose, kena ketat terus. Sebab kalau kata contoh ikan makan kau orang, kalau kita loose thread lah kan, kau orang ikan makan, kau orang sentak thread akan berjalan. Thread jalan, jadi maknanya lambat macam kain nak kena mulut tu. Kita kalau kata
apa tu kunci drag habis, kita sentak dia automatik mata kita ikut batang yang sentak tu. Maknanya akan kena mulut mulut kat ikan tu kan. Mata kita ikan tu kan, confirm kena. Bila tutup drag sentak, confirm ikan tu lekat. Kalau drag loose, ikan tak lekat. Kena pula ikan tu sekat besar ke apa kan. Tu satu pasal drag. Pasal tali tu masalah dia, sangkak ni dia banyak tali. Tali sangkak tu, tali sangkak tu kalau kata utara panggil berangah. Kalau kata belah-belah KL apa tertik. Tertik air tak tahu tak tahu tertik. Siput tu, siput yang hinggap dekat tali-tali sangkak tu. Itu kalau tangsi, kalau kena sikit putih. Kalau benang kena, dia boleh lah kita contohlah kalau kena sangkut kan. Kita boleh ambil ikan lagi sebab benang dia susah putih sikit. Memang dia benang kalau kita pakai 100 ekor ataupun 80 ekor memang kuat. Kalau kena tu kita boleh pembik ikan ke macam mana ke cara kita nak pembik kan. Kalau tangsi kena sikit lah putih tu yang kita orang tak pergi pakai tangsi. Kadang-kadang cari ikan kita pusing kadang 10 sangkak ikan nak dapat ikan sekok pun susah. Kena pula satu sangkak tu singgah ikan besar makan. Kau orang pakai tangsi pyuk putih, takkan rugi ke aku tu. Sebab kita nak cari ikan kadang-kadang susah putih susah sangkak. Kena hari ikan tak makan pusing berbelas sangkak pun tak makan. Kalau kena ikan hari ikan makan, duduk satu sangkak 2 ekor, 3 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Kalau 10 sangkak, berpuluh ekor. Kalau tu hari ikan makan, kalau hari tak makan, nak makan. Tu sebab saya suruh prepare perambut, benang bagi cantik. Kita ibarat kata apa, sediakan payung sebelum hujan. Ni kedah hujan pun sediakan payung, tak guna. Putih mata ya. Main-main tak apa, kita try dulu taksi. Terlalu memang putih. Memang putih. Kalau korang nak main try-try ni, baik korang pergi main kolam. Itu serius cakap. Main sangkak ni kena prepare. Benda yang penting prepare tali main line dengan perambut. Mata kain mesti besar. Besar saya 50/0. Tak kisahlah saya apa pun 22, 24. Kena mata kain saya besar. Tapi kalau udang tu saya 20 tu cantik lah kan. Benda tu memang kena prepare. Walaupun kau nak main santai tak dapat ikan apa, tapi benda tu prepare. Sebab kadang-kadang kita tak tentu ikan nak makan. Kalau ikan tu makan dia wasap saya. Okey contoh besar. Ikan dia wasap saya nak makan lah. Mungkin tu kita tahu. Tak payahlah ikan dia kecil yang nak makan. Tak puas tangsing tak puas. Sebab kita tak tahu ikan tu makan berapa kilo punya ikan. Contohlah kena rezeki makan yang 20 kilo punya saya. Sekap 20 kilo punya saya. Makan tangsi ke benang kecil ke memang putui punya. Boleh tengok dia lompat ke tu lah. Bye-bye. Bye-bye. Putui. Tak rugi ke tu kan. Bukan senang kadang-kadang ni nak katakan rezeki. Itu yang pasal kita suruh prepare kan. Bukan nak marah tapi kita masalah lah. Kalau tak pemai tangsi, tak prepare ni, kita nak pergi target sangkak yang betul-betul kita target ikan sekat besar ke, ikan jenis besar ke. Kalau makan memang putui, dia takkan cari yang benang kan. Tu yang dahsyat ni ikan ni. Dia takkan cari yang benang, dia akan cari yang tangsi. Dia cari yang tangsi memang putih yang makan. Kalau cari yang benang ni, kadang-kadang dia kata bila makan dia kong ni. Kenapa dia makan tangsi ni? Dia akan cari tangsi pandai kan ni. Ikan dia belajar kan ni. Bukan macam ikan dulu. Ikan dulu sentai apa pun. Ikan dia lain dia belajar. Dia makan yang tangsi. Tu lebih baik semua pakai benang. Dia takkan pilih. Yang tu bak-bak tangsi lah kan. Bak-bak pemakaian tu. Saya dah cerita sebelum-sebelum tutorial sebelum-sebelum ni. Kan benda tu kena prepare. Satu lagi bak. Bak. Ubah ni, kadang-kadang dia orang kata tekong tak mau ubah apa, tekong tak mau ni. Tekong ni kadang-kadang dia ni dia tengok air. Kadang-kadang air tu laju lagi. Sangkak tu dia akan makan air slow. Jadi tekong akan tunggu. Tekong mana bersama? Yang mana sangkak, yang main sangkak kan? Yang main sangkak sekarang ni, tekong semua akan baca air. Sangkak tu dia makan air macam mana? Air makan air macam mana? Air menyerong ke? Air macam mana? Kadang-kadang kita piduk awal. Kadang-kadang kita ni tekong ni dia piduk awal tapi bertapak. Kadang-kadang sangkak tu berebut. Buat banyak, kadang-kadang sebelum kawan tak pergi bertapak, orang lain akan masuk. Jadi kita pergi bertapak. Kita pergi bertapak memang ikan tak makan lagi. Sementara kita tunggu air slow. Kadang-kadang air slow boleh makan. Tapi customer kena sabar. Tanya tekong sebab apa tak pindah. Mungkin tekong ada sebab tekong tak pindah tu. Jangan ajak jom tekong tak makan jom. Tak boleh, tanya tekong tu. Macam mana tekong nak makan, nak tunggu air slow ke macam mana ke. Tekong dia lebih tahu, lebih arif pada customer. Sebab tekong ni hari-hari jalan trip. Tekong ni tahu mana sangkak makan, mana sangkak tak makan, mana sangkak yang ikan besar, mana sangkak yang ikan kecil. Kadang-kadang customer ni kan nak katalah, jom sangkak ni kami duk minggu lepas ikan besar makan. Tak tentu ikan tu bergerak. Yang lebih pandai ni kami tekong-tekong. Kami hari-hari keluar. Kami tahu sangkak ni dia makan macam mana, sangkak ni dia makan macam mana. Kadang-kadang sangkak ni kita piduk tak makan, esok dia piduk makan. Macam tu lah keadaan ayam. Kadang-kadang tekong tak pindah lagi. Sebab apa ni pindah tu tak pindah.
Tekong ni tunggu ayat slow. Aku kata pasal kau tunggu lah sat. Tunggu sabar sat. Kalau kau orang sabar, kena kena rezeki tekong tu luck tekong tu menjadi. Kau orang slow memang dapat ikan banyak. Kan pasal yang baru-baru ni lepas kata tekong main phone kan. Tekong main phone, tekong tak mau mengai tekong. Eh saya ni main phone pun sambil mengai tu. Kalau customer saya tengok, saya yang customer biasa naik kan saya. Saya kalau tengok phone pun sambil mancing. Ha, jadi kita saya tak main 24 jam tunggu kat phone tak ada. Saya sambil mancing, sambil kan main phone sambil mengai. Tapi mana pun tangan, phone mesti dekat tangan macam ni. Sebab apa? Sebab kita, saya ni buat video, buat video untuk video satu trip tu. Jadi kita nak ambil sim-sim yang ikan strike tu. Ha, jadi kita kena pegang video lah. Agak strike, makan-makan-makan, customer akan main peranan. Okay, tekong makan lah. Kita tak video record, record ikan makan, macam tu lah. Kalau kata saya tak pegang phone, phone duduk dalam bag, jadi susah. Ha, jadi saya nak buat video tak boleh. Itu masalah dia. Satu lagi bab call. Call banyak masuk. Memang saya ni call banyak masuk. Sehari kurang-kurang 30 kali, 40 kali mesti ada call masuk. WhatsApp pun banyak. Saya kena kena jawab WhatsApp. Kadang-kadang saya memang saya tak ada jawab WhatsApp. Kena tunggu malam ke 12 ke 1 baru boleh jawab WhatsApp. Satu per satu tengok. Sebab apa saya tak ada jawab WhatsApp dalam tabut? Sebab takut janji saya ambil booking, takut bertindih. Jadi kita tak tahu date tu kosong ke tak. Jadi kita tak apa send detail. Jadi dah ada bookingnya dia akan bertindih. Baik saya ambil malam tu baru saya tengok detail. Baru saya tengok trip siapa nak booking. Kita takut elakkan dia bertindih. Takut nanti bila kita mai trip nak datang tu dah mai dah. Kalau pasal dia mai dua grup jadi bertindih. Kalau ada boat tak apa, kalau hari tu tak ada boat customer balik macam tu lah. Tak ni, tu baik malam tu saya duduk dalam bilik sengak-sengak. Dia buat satu per satu booking. Ha, takut ada yang tindih ke apa pasal itu lah. Satu buat phone, itu lah sebab saya tak mau. Ni kita buat video, kadang-kadang setengah tekong. Setengah tekong yang kawan naik sebelum-sebelum ni, tekong banyak yang toker dekat darat. Toker yang ambil booking, toker yang handle boat. Jadi just mereka bawa ya, mereka, dia orang memang tak pegang phone lah, dia orang akan mancing lah. Macam saya nak kena handle trip, saya nak kena handle apa tu detail ke apa ke semua dia orang tanya macam mana keadaan boat ke apa ke saya kena jawab semua. Ha, sebab saya nak kena handle 3 biji boat. Kadang-kadang dia orang booking boat 1, boat 2, boat 3 macam itulah. Kadang setengah-tengah tekong kurang main phone tu sebab dia orang tak ambil, kadang-kadang tak ambil trip. Ha, take token ambil trip. Ha, jadi dia orang tak fikir sangat pasal phone ni, dia orang akan mancing je. Ha, itu bab. Ha, itu dia orang lah. Macam saya tak boleh, saya kena pegang phone ni. Jadi korang mancing tak ada masalah. Saya pun pegang phone sambil mancing. Ha, bukan saya pegang phone tak mancing tu. Tak ada, saya sambil mancing. Tapi tengok keadaan. Kalau korang bawa umpan sikit, memang saya tak mancing. Saya kalau mancing, kena pakai umpan banyak. Saya kena umpan dalam 3 kilo. Confirm kalau saya mancing, pun balik awal. Ha, tu tengok, saya tengok umpan lah. Tengok umpan kalau main 5 orang 3 kilo. Oh, umpan sikitnya kita mancing lah kejap. Mancing kejap, bagi ni, bagi dia orang mancing lah. Sebab takut lagi umpan habis awal. Ha, jadi tekong tak apa, tekong tak mancing pun esok boleh mancing. Sama lah, ya. Kita bawa tempat tu memang kadang-kadang ada rezeki, kadang-kadang tak ada rezeki. Tengok atas tangan juga, kadang tekong, tangan tekong tak jadi. Kadang-kadang kena hari tangan tekong jadi. Ya, macam tu lah keadaannya. Tekong kerap bangau. 2-3 kali trip bangau, tak kira. Ada tekong tak bangau lah, tekong tak bangau, macam lagi bangau. Macam tu keadaan, hari-hari macam tu. Tekong pun naik mali lah. Ada hari tangan jadi. Ada hari tangan tak jadi, buat pelampung ke buat hanyut ke tok bali 10 kali pun kalau dia tak mau makan tak mau buat pi lah macam mana pun. Ha, yang tu lah keadaan nak saya penjelasan dia lah. Kalau korang minat baju Didinology fishing trip macam saya pakai ni, ni kalau merah ni, ni kalau merah dia ada abu gasia sini, dia lengan panjang macam saya ada pakai baju kalau hitam, dia ada 4 color. Merah, biru, kelabu, hitam. Dia macam tutup belakang ni. Jadi korang boleh tutup belakang ni. Dia memang 100% curtain. Jadi korang mancing pun tak panas sangat. Okey lah. Harga dia RM40 satu. Satu RM40. Satu line RM40. Dia punya size sampai 3XL saja saya buat. Sampai 3XL. Yang mana yang benar besar tu tak ada size lah kan. Saya memang besar sampai 3XL lah baju ni. S, M, L, SL, double SL, triple SL. Yang tu saja saya. Kalau korang berminat, korang WhatsApp saya. Jadi empat color. Kalau korang berminat lah kan, nanti saya bawa gambar-gambar baju ni kat belakang. Okey, yang tu lah. Saya mengkalut nak pergi Kenuri.
Jadi tak boleh sembang lama lah. Nanti kita sembang-sembang santai lah. Nanti orang tanya sebab apa. Eh, tekong lama tak keluar trip ni. Kenapa video tak keluar? Sebab saya cuti. Cuti. Bagilah can tekong cuti. Sat. Tekong pun hari-hari kat laut. Boring lah tengok ni. Janggut pun pendek beruban lah. Hari-hari duduk kat laut. Aduh, bagi tekong cuti sat. Nanti insyaAllah 4 hari atau Khamis ataupun Rabu atau Khamis kot saya trip. InsyaAllah nanti sembang video. Tekong cuti lah sat. Bagi-bagi resistensial semua hari-hari kat laut. Penat boring tengok load. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang mana yang belum subscribe, subscribe di Emoji Channel. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.